Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina muhammad wa ala alihi. Wa man tabi'akum bi'isan ila yumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman naf'ah wa rizqan wa amalan mutakabbalah Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah pada kesempatan pagi ini, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian pada kesempatan pagi ini dengan membahas belajar dari istri Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini tersisa Ummu Habibah, terus Sofia, Maimunah, tersisa tiga istri. Setelah itu kita akan lanjutkan tentang akidah terkait dengan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah terkait dengan istri-istri Nabi wasallam. Jadi sekitar empat atau lima pertemuan ya hari ini. Berarti sekitar minggu depan itu sudah selesai pembahasan belajar dari istri Nabi. Setelah itu nanti kami akan melanjutkan dengan pembahasan buku perhiasan wanita. Ya, dengan perhiasan wanita, Tadabur Surat An-Nur ayat 30 dan 31 nanti bisa cari di Ruayfi Store pada WhatsApp 085200171222 atau langsung menghubungi, menghubungi akun uh, Rumaisa Store juga di Instagram atau bisa langsung ke marketplace di Shopee di Tokopedia, di Bukalapak, mencari buku perhiasan wanita tadi. Insya Allah sudah tersedia pula. Baik, kita lihat setelah kemarin kita bahas Ummu Jahash, Zainab binti Jahash, dan Juwairiyah binti Al-Haris. Nah, kali ini istri yang lainnya lagi yang bisa jadi cerita ladan bagi muslimah, bagi kita semuanya, Ummu Habibah. Romlah binti Abi Sufyan. Dibaca. Umu Habibah adalah diantara istri Nabi Wasallam yang masih hidup ketika beliau meninggal dunia. Jadi istri Nabi saw yang masih hidup ketika meninggal dunia ya, ketika Nabi meninggal dunia ada sembilan yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Khadijah istri pertama dan Zainab binti Khuzaimah dan Zainab binti Khuzaimah ya terus. Nama lengkap beliau adalah Ummu Habibah binti Abi Sufyan Soher bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Kusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Quraishiyah al-Umawiyah. Ibunya adalah Safiyah binti Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syam merupakan bibi dari Uthman bin Affan. Jadi kalau ditarik garis keturunan juga Ummu Habibah ini ya masih merupakan keturunan Abdul Manaf ya. Nanti masih dalam silsilah kalau garis keturunan Nabi SAW itu masih ditarik masih ada hubungan gitu. Kalau ibunya Sofia binti Abdul As ini bibi dari Utsman bin Affan. Ya, ini bibi dari Utsman bin Affan. Terus ada pun nama aslinya? Ada pun nama aslinya, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan Hindun dan ada yang menyatakan Romlah. Jadi ada yang bilang itu nama aslinya Romlah, binti Abi Sufyan. Ada juga yang mengatakan nama aslinya itu adalah Hindun. Jadi bisa jadi Romlah, bisa jadi Hindun. Terus. Ibnu Abdul Bar menyatakan bahwa yang masyhur nama aslinya Ummu Habibah adalah Romlah. Inilah dan nama asli Ummu Habibah Romlah kalau menurut Ibnu Abdul Bar. Terus, inilah yang menjadi pendapat yang dianggap sahih oleh jumur ulama berdasarkan penelitian nasab, sejarah, dan hadis. Sebagaimana ya. Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa nama asli Ummu Habibah yang lebih sahih adalah Romlah. Namun Ummu Habibah lebih masyhur dengan nama kunyahnya Dibanding dengan nama aslinya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, dia lebih terkenal dengan nama Ummu Habibah dibandingkan nama aslinya Romlah atau Hindun tadi, menurut versi yang lain. Jadi, memang ada orang gitu dengan nama kunyit lebih dikenal gitu, seperti uh, kita bahas uh, bapaknya Ali Abu Thalib, padahal nama aslinya Abdul Manaf, Abdul Manaf ada Abu Bakar, ada Abu Hurairah. Ya, nama yang dengan didahului Abu atau Ummu itu namanya disebut dengan nama kunyah. Jadi ada orang yang dikenal sudah tersohor dengan nama kunyahnya dibandingkan dengan nama aslinya. Nama asli itu ya kalau tadi Abu Thalib ya Abdul Manaf. Kalau Ummu Habibah Romlah. Nah, malah nama asli tidak terlalu dikenal dibandingkan dengan nama kunyah. Dan nama ini kebiasaan orang Arab, uh, mereka ingin menghormati yang lain, mereka uh, memakai nama kunyah atau sekadar nama panggilan itu dengan nama kunyah. Maka ada anjuran uh, bagi kita juga memiliki nama kunyah. Tetapi kalau memang sudah terkenal dengan nama asli, ya kita perkenalkan diri dengan nama asli gitu. Nama siapa? Abduh gitu, ya sudah pakai nama Abduh saja. Kalau pakai nama kunyah juga boleh tetapi masalahnya orang Indonesia itu tidak terbiasa dengan menyebut nama kunya kecuali disebut nama depannya. Maka kalau misalnya saya kenalan nama siapa? Abu Rumaiso Maka dia akan ingatnya itu bukan rumah Abu Rumaisonya secara utuh, tapi dia ingatnya itu orang Indonesia itu ingatnya Abunya, maka kalau ketemu, "Wah, oh, itu Bapak Abu itu yang tinggal di sana itu." Maka kalau memang uh, kebiasaannya seperti itu ya sudah perkenalkan dengan nama asli gitu selama nama tidak ada masalah maka tetap memakai nama asli tersebut ya ini seputar nama asli dari Ummu Habibah taruhlah kita pilih seperti pendapat Ibnu Abdul Lebar tadi dengan nama Romlah bapaknya siapa tadi Abi Sufyan terus ibunya siapa Sofia bibi dari Utsman bin Affan terus Kumuh Habibah dilahirkan 17 tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus usia 40 tahun ya kan? Berarti ketika Wahyu pertama surat al alaq ayat 1 sampai 5. Berarti ketika Nabi itu usia 40 tahun, Romlah itu baru lahir. Kumuh Habibah itu baru lahir. Maaf. Ummu Habibah itu dilahirkan 17 tahun sebelum Nabi SAW diutus. Nah, berarti ketika Nabi diutus, umur, umur Ummu Habibah itu 17 tahun. Nah, gitu. Berarti selisih 40 kurang 17. Ya, berarti 23 tahun. Selisih 23 tahun dengan Nabi SAW. Sekali lagi saya ulang. Ketika Nabi SAW diutus, umur Ummu Habibah itu 17 tahun. Karena sudah 17 tahun lahir sebelumnya. Berarti ketika itu umurnya 17 tahun. Nah, terus Ummu Habibah? Ummu Habibah termasuk putri dari paman Nabi Shallallahu ya. alaihi wasallam. namun ada istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang punya kedekatan nasab dengan beliau seperti Zainab binti Jahas dari jalur ibunya. Ibu Zainab adalah bibi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari jalur bapaknya. Nah, yang lebih dekat di sini itu Zainab binti Jahas dibandingkan dengan Ummu Habibah. Ya, dibandingkan dengan uh, Ummu uh, dibandingkan dengan Umu Habibah Zainab binti Jais lebih dekat karena bibi langsung dari ini bibi Nabi Sosrom dari jalur bapaknya ya terus suami Ummu Habibah sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ubaidullah bin Jahaz bin Riab bin Ya'mar bin Sabirah bin Murrah bin Kathir bin Ghanem bin Daudan bin Asad bin Khuzaimah Ummu Habibah adalah di antara orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Ia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan ajaran beliau. Nah, dan membenarkan ajaran beliau di awal-awal ya berarti ya. Ketika awal, masuk Islam, Ummu Habibah itu sudah ikut masuk. Nah, tapi dia memiliki suami terdahulu ya sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ubaidullah bin Jahash. Terus ia dan suaminya pernah berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri dari kejahatan kaum musyrikin di Mekah yang dipimpin oleh bapaknya sendiri, Abu Sufyan bin Harb. Jadi, Abu Sufyan itu menyerang orang-orang yang masuk Islam, kan masuk Islam di awal-awal. Nah, bapaknya ini yang menyerang mereka sehingga terpaksa mereka harus pergi berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu di sebelah barat laut merah Habasya itu ya kalau dilihat dari peta geografi saat ini itu ada Eritrea, ada Ethiopia, ada Sudan Selatan nah sekitar situ. Itu yang masuk Habasya. Akhirnya hijrah ke situ. Terus Bapaknya Abu Sufyan sangat marah sekali ketika mengetahui putrinya masuk Islam dan meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Nah, memang konsekuensi dari masuk Islam, tinggalkan ajaran nenek moyang yang jelas itu terdapat syariat-syariat atau terdapat ajaran-ajaran yang bertentangan dengan syariat Islam, yaitu tradisi-tradisi syirik, ajaran-ajaran ya, syirik itu ditinggalkan. Maka karena berentangan seperti ini, ayahnya nggak setuju. Romlah, Ummu Habibah itu masuk Islam. Terus. Ketika berhijrah ke Habasyah, Ummu Habibah ditakdirkan hamil dan melahirkan anaknya saat perjalanan di jalan Allah. Ia dikaruniakan rezeki dengan lahirnya anaknya bernama Habibah. Akhirnya ia berkunyah dengan nama anak ini yang merupakan anak pertama yang pertama ketika berada di Habasyah ada juga cerita yang menyebutkan bahwa anak itu dilahirkan di Mekah. Nah, bisa jadi anaknya itu lahir di Habasya ketika hijrah tadi, bisa jadi lahirnya di Mekah. Yang jelas ketika hijrah tadi, ya ada pendapat yang mengatakan Ummu Habibah itu hamil dan melahirkan ya, melahirkan Habibah. Ya, dan akhirnya dia berkunyah, Romlah ini berkunyah dengan nama Habibah. Dan biasanya nama kunyit itu dengan menggunakan nama anak pertama. Terus. Ketika di Habasyah, suaminya Ubaidullah Murtad masuk Nasrani dan ingin mengajak istrinya pula untuk memeluk ajaran Nasrani. Nah ini. Karena memang itu lingkungan Nasrani. Si suami malah ketika hijrah tadi, malah ikut Nasrani. Murtad si suami. Terus. Namun ajakan itu tidak berhasil. Ajak si Ummu Habibah itu diajak oleh suaminya, Ubaidullah. Ya, namun Ummu Habibah tetap berada dalam keadaan Islam, terus. Suaminya pun mati dalam keadaan Nasrani, dalam keadaan sebelumnya mabuk karena minum khomer. Nah ini mabuk minum khomer. Dengan Islam itu melarang seperti itu. Suaminya ketika berada dalam agama Nasrani, mabuk, kemudian meninggal dunia lantaran itu. Dan memang khomar itu biaknya ya kerusakan. Nabi SAW itu katakan oleh khomru umul khobais. Khomar itu induknya al khobais berbagai macam kerusakan. Ya, jadi beberapa, beberapa kerusakan awalnya dari khomar dulu. Orang bisa zina ya bisa jadi dari khomar dulu. Orang bisa memukul orang lainnya dari khomar dulu, ada yang bisa bahkan membunuh orang lainnya dari khomar dulu. Maka ada cerita kalau di dalam hadis sebutkan ada seorang wanita itu ingin merayu laki-laki, ya, ingin merayu laki-laki, ingin dia taklukan laki-laki ini maka dia jebak Si laki-laki ini di rumahnya. Ya, dia jebak laki-laki ini di rumahnya. Saat itu dia ingin ajak berzina. Maka ketika laki-laki ini sudah berhasil diundang kemudian uh, berada di rumah, maka ada tiga pilihan. Dia tutup semua pintu. Lalu dia ancam si laki-laki, dia bilang kalau kamu tidak mau menggauli saya, ya. Saya akan teriak-teriak ini. Namun kamu punya tiga pilihan. Ini ada Homer atau uh, nanti berzina dengan saya atau ini ada anak ya. Ada seorang anak ya. Kamu milih untuk membunuhnya. Kau milih di mana di antara tiga dosa ini? Dia ternyata berpikir yang paling ringan itu homer. ya kalau zina dosa besar, kalau bunuh apalagi, ya maka dia ngambil homer. Mabuklah dia. Nanti setelah dia itu mabuk, kemudian dia gauli si perempuan. Kemudian setelah dia gauli si perempuan, dia bunuh anak tadi. Nah, maka dari sini. Umar kalau tidak Utsman itu katakan al khomru umul khobais. Homer itu biangnya kerusakan. Ya, Homer itu biangnya kerusakan. Nanti bisa dicari di website rumeso.com artikelnya dari miras sampai zina. Homer biang kerusakan. Ceritanya dari Ibnu Umar, dari Usman bin Affan. Usman itu ceritakan, "Jauhilah khamar, minuman keras, karena khamar itu merupakan induk segala keburukan." Lalu Usman itu cerita, "Ada Ali ibadah yang biasa pergi ke masjid di antara orang-orang sebelum kalian, dan ia disukai oleh seorang pelacur." Maka pelacur itu mengundang dia ke rumah. Ya, Ali ibadah itu ya penuhi, dan si wanita ini amat cantik dia padahal ingin ya berzina dengan laki-laki tersebut. Tapi dia tawarkan tiga ya tadi ya. Tawarkan tiga. Aku mengundangmu, engkau bercinta denganku, atau engkau minum khamr ini, bareng segelas bersamaku, atau engkau harus membunuh bayi ini. Nah, ternyata dia pilih berzina, dia pilih itu bukan berzina, dia juga tidak membunuh, tetapi dia minum minuman khamar. Seteguk demi seteguk dia minum akhirnya ia mabuk, kemudian setelah hilang ingatan, ia berzina, kemudian dia bunuh bayi tadi. Maka Utsman langsung berkata, "Fastani bul khamra jawila khamar." Fa innaha wallahi la yastami'ul imanu wa idmanul khamri illa la yushiku. Ayu ahaduhuma sahibahu. Karena itu jawila khamar. Miras. Karena demi Allah sungguhnya iman tidak dapat menyatu dengan khomor dalam dada seorang. Melainkan harus keluar salah satunya. Juga ada hadis yang menyebutkan. Al-khomru ummul Khomor itu biangnya kerusakan. Faman syaribaha siapa yang minumnya. Lam tukbal sholatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Fa'in mata wahyu fi mata mita jahiliyah. Jika ia mati dalam keadaan khomor masih ada di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah. dari kisah Utsman tadi. Jadi suaminya ini murtad, suaminya Umar itu murtad, Ubaidullah tadi namanya ya. Kemudian dia ikut Nasrani, nanti dia meninggal dunia itu gara-gara Khomar. Terus akhirnya Akhirnya, Ummu Habibah hidup seorang diri bersama putrinya Habibah sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Amir Amr, Amr. bin Umayyah ad-Damri kepada Raja Najasyi agar meminta kepada raja tersebut untuk menikahkan Ummu Habibah pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Raja Najasyi yang ada di Habasyah. Di Rasulullah SAW itu utus si Amr bin Umayyah bilang kepada Raja Najasyi untuk menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW. Nikahannya ini jarak jauh. Terus. Yang menjadi wali nikahnya adalah putra dari pamannya, yaitu Khalid bin Said bin Al-Ash bin Umayyah. Demikian pendapat yang terkuat. Ya, Khalid bin Said bin Al-Ash bin Umayyah ini yang nikahkan. Terus. Raja Najasyi mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja Najasyi itu mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dia butuh wali, wali itu Khalid bin Said. Sedangkan Rasulullah SAW bagaimana kan tidak ada di Habasyah. Rasulullah SAW diwakili oleh Raja Najasyi. Terus adapun akad nikahnya ada yang menyatakan berlangsung di Madinah setelah Ummu Habibah pulang dari Habasyah. Ada pula yang menyatakan di Habasya. Ada dua kemungkinan. Ada, di, ada yang mengatakan di Madinah, ada yang mengatakan di Habasya. Dari sekarang lihat maharnya. Maharnya ketika itu adalah 400 dinar. Kalau dirupiahkan saat ini sekitar 800 juta rupiah. 400 dinar. Nisab emas itu 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Ya, 85 gram emas itu sekitar taruhlah kita pakai harga 1 juta 85 juta tinggal dikalikan 20. Ya dah. 20 400 dinar ya dah. Kalau 20 dinar saja sudah 85. dikalikan 20. 85 25 juta itu ya kalikan 20 dinar 20 1,7 miliar nah, ini pakai pakai harga emas yang dulu waktu saya nulis ya, sekitar itu hampir 1 M jadi kesimpulannya mahar itu suatu yang punya nilai bisa mahar itu dengan nilai rendah, bisa mahar itu dengan nilai tinggi. Tergantung kemampuan orang. Yang penting tidak menyusahkan. Dan Nabi SAW katakan mahar yang paling bagus adalah apa? Aisyah Ruhu. Yang paling memudahkan. Tapi ini kan pilihan Nabi SAW sendiri. Memberi dengan 400 dinar. Isinya Nabi SAW tidak sebanyak ini diberi. Yang jelas mahar itu suatu yang punya nilai. Kalau sekadar setor hafalan surat ar Rahman atau mungkin Al-Ikhlas al falak anas deh, ini nggak bisa nanti dituntut lagi nilainya beda kalau ajarkan surat ar Rahman, mengajarkan surat ar Rahman, mengajarkan surat Al-Baqarah. Nah, ini baru. Kalau sifatnya mengajarkan ada nilai karena jasa. Jadi kalau mau menikah, Bok minta itu satu yang punya nilai gitu loh. Yang cuma setor hafalan apalagi cuma surat-surat pendek saja ya ngapain? Ustaz untuk mempermudah ya nggak kayak gitu juga, nggak kayak gitu juga terlalu rendah banget. Dan ya, itu yang dimaksudkan dengan Uh, hadis yang menyatakan ada seorang ada seorang itu yang ditanya oleh Nabi SAW ketika dia menikahi seorang wanita yang sebelumnya itu menawarkan diri pada Nabi SAW namun Nabi SAW menolaknya kemudian wanita ini ditanya kamu punya apa di rumah dia cari-cari cincin -cari, e, besi juga nggak ada nggak ada Rasulullah apa yang kamu punya ya, terus dia bilang uh, Rasul tanya kamu punya falon surat ini surat ini ya kamu ajarkan pada istrimu nanti Nah, dia menikah dengan hafalannya tadi dan disebut hafalannya itu surat Al-Baqarah Ali Imran. Anisa kalau tidak salah. Nah, itu. Walaupun tambahan penyebutan surat ini dhaif. Yang jelas dia tujuannya mengajarkan. Jadi ada sesuatu yang punya nilai di situ. Karena mengajarkan, mengajarkan itu kan jasa, Bukannya sekadar setor hafalan saat muakat nikah. Terus dari istri si Nabi, dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maharnya paling mahal adalah Ummu Habibah. Nah, yang maharnya paling mahal itu Ummu Habibah. Terus. Pernikahan beliau yang paling jauh tempatnya adalah dengan Ummu Habibah. Nah, dengan Ummu Habibah di Habasah. Dan itu pun Nabi SAW diwakili oleh Raja Najasyi. Terus. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun ke-6 Hijriah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggaulinya baru pada tahun 7 Hijriah. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun ke-6 Hijriah. Kemarin ketika Nabi Hijrah usia 53 tambah 6 berarti 59 ya. Ya, antara 58 59. Sedangkan Rasulullah SAW itu menggaulinya baru pada tahun 7 Hijriah setahun lagi LDR nih setahun lagi baru ketemu tahun 7 hijriah tadi kan usia nabi dengan umur habibah juga kan beda 40 kurang 17 tadi kan 23 tahun maka ketika nikah tadi kan usia nabi 58 lah taruh 58 kurang 23 5 58 kurang 23 30-an itu sih ya 35 lah kita masih bisa punya keturunan sebenarnya tapi digauli tadi usia eh, maaf, digauli ketika tahun berikutnya ya. menggaulinya baru pada tahun 7 hijriah si Dan ini menandakan masih bolehnya nikah jarak jauh. Yang satu di kota A, yang satu di kota B, yang penting di sini ada walinya, walinya ini nanti nikahkan dengan si laki-laki. Atau si laki-laki ada wakilnya lagi deh. Si calon laki-laki ada di, di kota yang lain. Yang ini diwakili terus si perempuan di sini ada walinya nikahkan itu. Bisa sah itu. Sekarang apa lagi? Pakai masa pandemi, pakai Zoom. Ya. Satu di Jakarta, yang satu di Jogja. Ya, jaraknya jauh. Ya. Kemudian terpenuhi lima rukun nikah, sah nantinya. Misalnya terpenuhi, itu sah. Nah, ini buktinya Nabi SAW dengan Ummu Habibah, dan ya, ini juga jadi dalil mahar. Boleh mahal, ya, misalnya ya ini uang sukih. ini orang kaya. Eh, dikasih mahar, eh, satu mobil merek A gitu ya, terserah dia. Dia orang kaya, kecuali kalau terlalu paksakan diri, ya menyusahkan diri gitu atau... Biasanya itu karena tradisi masyarakat biaya nikahnya jadi terlalu tinggi gitu harus nah, harus biaya ini biaya itu super mahal nah terus Ummu Habibah meninggal dunia Ummu Habibah meninggal dunia di Madinah pada tahun 44 Hijriah pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagaimana hal ini ditegaskan oleh kebanyakan ulama Nah, di, meninggal dunia di Madinah pada tahun 44 Hijriah. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh kebanyakan ulama. Ya, terus. Keutamaan Ummu Habibah. Sekarang Ummu Habibah itu yang pertama sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca. Buktinya adalah hadis berikut di mana Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, Ya Rasulullah, inkih ukhti binta Abi Sufyan. Fakol, أتحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية أحب من شاركني في خير في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قلت فإن المحدث أنك, أنك تريد أن تنكي بنت أبي, أبي, أبي سلمة Qala binta Abi Salama qultu na'am fa qala law annaha lam takun rabibati fi haj fi hajri mahalla li innaha labnatu akhi min ar-radha'ah wa Abi Salama Suwaibah fala ta'ridna 'alayya banatikunna wala akhwatikunna Wahai wa hayya Rasulullah nikahilah saudara perempuanku anak perempuan Abu Sufyan di sini Ummu Habibah bilang biar sama-sama uh, bahagia karena dia sudah cinta pada Rasulullah SAW, ya maka dia minta juga supaya anak perempuan Abu Sufyan berarti saudaranya itu nikah juga dengan Rasulullah SAW dimadu oleh Rasulullah SAW terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah engkau senang akan hal itu Ummu Habibah menjawab benar aku tidak hanya ingin menjadi istrimu dan aku ingin saudara perempuanku bergabung denganku dalam memperoleh kebaikan. Nah ini istri yang mengizinkan suaminya poligami, tetapi nah, di sini kok dengan saudara perempuannya ini jelas nggak boleh mengumpulkan dua saudara perempuan ya, sekaligus. Terus Nabi SAW bersabda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudara perempuanmu itu tidak halal bagiku. Nah, ini ipar gitu ya. Jadi ada dua saudara perempuan tidak bisa dinikah sekaligus oleh laki-laki walaupun kakaknya ridho pada adik perempuannya atau sedih perempuannya di situ. Terus, Ummu Habibah berkata, kami mendengar berita bahwa engkau ingin menikahi anak perempuan Abu Salamah. Anak perempuan Abu Salamah. Ya, anak perempuan Abu Salamah. Ya, terus. Beliau bersabda, anak perempuan Abu Salamah. Ummu Habibah menjawab, ya. Beliau bersabda, seandainya ia bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku, dia tetap tidak halal aku nikahi karena ia adalah anak perempuan saudara laki-laki. Nah, coba perhatikan ya. Seandainya ia bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku. Ini maksudnya kalimat robiba Tadi ada disebut Robibah. Dia tetap tidak halal aku nikahi. Kalau itu Robibah, Nabi tidak bisa nikahi. Karena kan ini ada anak perempuan Abu Salamah. Berarti dibawa oleh Ummu Salamah kan? Anak perempuan uh, Abu Salamah berarti kan dibawa oleh Ummu Salamah. Nabi SAW nikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah punya anak perempuan. Berarti ini Robibah bagi Nabi. Robibah nggak boleh dinikahi. Nah taruhlah itu bukan Robibah. Ada alasan lain. Tetap tidak halal aku nikahi. Karena? Baca karena ia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku dari hubungan persusuan yaitu aku dan Abu Salamah sama-sama pernah disusui oleh Suwaibah maula Abu Lahab oleh karena itu janganlah engkau tawarkan anak perempuanmu atau saudara perempuanmu kepadaku ya jangan tawarkan anak perempuanmu atau anak perempuan uh, anak tadi disebutkan Fala ta'ridna aliyya banatikunna Anak-anak perempuanmu atau Saudara perempuanmu kepadaku Abu Salama dengan Nabi SAW itu satu sepersusuan Berarti saudara sepersusuan Abu Salama itu punya putri Maka Nabi SAW itu panggil putrinya ini keponakan sepersusuan Ya, keponakan sepersusuan. Ingat kaidahnya ya, yang diharamkan karena persusuan sama seperti yang diharamkan karena nasab. Karena kalau ini keponakan itu mahram, maka keponakan persusuan juga mahram. Sehingga alasan yang kedua ini Nabi SAW tidak bisa nikahi putrinya Abu Salamah. Di samping tadi alasan pertama apa? Kalau ini dibawa oleh Ummu Salamah, Berarti ini anak perempuan dari Ummu Salama, Nabi nikahi Ummu Salama, anak perempuannya jadi Robibah. Nah, tentang masalah mahram ini nanti bisa lihat di tulisan kami di website rumahsa.com. Nanti dengan cari dan kata kunci mahram saja ada tulisan yang masa pandemi saya tulis itu ya. Karena persusuan menjadi mahram dan solusi anak angkat. Ini hadis Jamil Ulum Walikam hadis ke-44. Nah, tentang masalah Robiba itu nanti di an ayat 22 sampai 24. Ada 15 mahram disebut di situ. Terus yang kedua, Ummu Habibah sangat ittiba mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Buktinya? Buktinya adalah tentang hadis salat rawatib dalam sehari berikut ini dari Ummu Habibah radhiyallahu anha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Man rakaatan fi wa bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa mengerjakan Salat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat maka karena sebab amalan tersebut, ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Lihat ya. Tentang hadis sholat rawatib, ini Muhabibah sangat itibak sekali dia selalu jaga 12 rakaat dalam sehari karena dia ingat sabda Nabi SAW siapa yang menjaga rutin 12 rakaat dalam sehari salat sunnah rawatib maka bunyalah kubaitan fil jannah akan dibangunkan baginya rumah itu di surga. Ini juga rutin bukan uh, sekali sekali bolong itu bukan ini juga rutin perintahnya. Jadi sulit didapati oleh orang yang hanya pentingkan wajib saja atau Ya, dia pentingkan wajib yang sunah-sunah tidak bisa dia lakukan karena mungkin ya kalau dia jadi jamaah telat, jadi masbuk, ya nggak bisa. Jadi kalau dia kodok itu ya, tapi kalau nggak pernah kodok juga ya dia cuma penuhi wajib saja. Ya, nah, Keutamaan ini sulit dia dapat. Tapi mungkin dia dapat dari jalan kebaikan yang lainnya. Nah, terus. Coba kita lihat bagaimana keadaan para periwayat hadis ini ketika mendengar hadis tersebut. Di antara periwayat hadis di atas adalah An-Nu'man bin Salim Amr bin Aus, Ambasah bin Abi Sufyan dan Ummu Habibah yang mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rokaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Habibah ketika dengar hadis ini tidak pernah meninggalkan 12 rokaat rawatib dalam sehari. Terus Ambasah. Ambasah mengatakan. Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Ummu Habibah. Nah, am dengar dari Ummu Habibah, dia tidak pernah meninggalkan 12 rakaat dalam sehari. Terus. Amr bin Aus mengatakan, Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Ambasah. Nah, Amr bin Aus selalu jaga juga 12 rakaat dalam sehari rawatib tadi ketika dia dengar hadis ini dari Ambasah. Terus. An-Nu'man bin Salim mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Amr bin Aus." Hadis nah. riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ya, terus. Bukti lainnya yang menunjukkan Ummu Habibah sangat ittiba adalah ketika menyikapi ayahnya yang meninggal dunia. Nah, ini lagi ittiba masih keutamaan Ummu Habibah yang sangat ittiba ya, ketika ayahnya meninggal dunia. Terus. Dari Ummu Habibah bin, bin, binti Abi Sufyan Ketika datang berita kematian ayahnya, ia meminta wangi-wangian. Setelah didatangkan, ia pun mengusapkannya pada kedua hastanya seraya berkata, "Sebenarnya aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini seandainya aku tidak mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin faqu salasi layalin illa 'ala zawjin arba'ata ashur wa ashra." Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung pada seorang mayit lebih dari tiga hari, kecuali pada suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Berarti kalau Ummu Habibah ditinggal mati oleh bapaknya berkabungnya tiga hari, maka setelah tiga hari berarti masa ihdad selesai. Nah ketika itu dia pakai wangi-wangian untuk dia di rumah. Terus. Ketiga. Ummu Habibah meminta maaf sebelum ia meninggal nah, dunia. Telah ada lagi Ummu Habibah itu merasa Uh, punya kesalahan, dia minta maaf kepada orang-orang sebelum dia itu meninggal dunia. Kita lihat kisahnya berikut ini. Dari Auf bin Al Haris, ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ummu Habibah pernah memanggilku ketika ia akan meninggal dunia. Ia berkata, di antara kita pasti pernah ada masalah. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari apa saja yang terjadi di antara kita. Aisyah pun berkata, semoga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan itu semua, Ummu Habibah lantas berkata, engkau telah membahagiakanku. Semoga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu. Ummu Habibah juga menyatakan kepada Ummu selama seperti itu pula. Ia pun meninggal dunia pada tahun 44 Hijriah pada masa Khalifah Muawiyah binti Abi Sufyan. Khaib. Jadi Auf bin Al Haris yang mendengar Aisyiyah berkata, Ummu Habibah pernah memanggilku karena ketika ia akan meninggal dunia. Ia berkata di antara kita pasti pernah ada masalah. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari apa saja yang terjadi di antara kita. Aisyah pun berkata, semoga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan itu semua. Muabi Balantas berkata, engkau telah membahagiakanku. Semoga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu. Artinya di sini dia minta maaf sebelum meninggal dunia. Umuh Habibah juga menyatakan kepada Ummu Salamah seperti itu juga. Ia pun meninggal dunia tahun 44 hijriah. Tadi pernyataannya sama seperti di depan ya. 44 hijriah pada masa Khalifah Muawiyah binti Abi Sufyan. Jadi teladan yang bisa kita ambil dari Umuh Habibah. dia sangat mencintai Nabi Saw. Walaupun dia seorang istri, ya. tandanya tadi dia ingin supaya di jadikan saudara perempuannya menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi SAW itu enggan karena dengan saudara perempuan dinikahi sekaligus dengan saudaranya itu tidak dibolehkan. Ummu Habibah sangat itibu pada Nabi SAW. Apa yang dia lakukan tadi? Menjaga rutin, sholat, 12 rakaat terwatif dalam sehari. Kemudian juga Ummu Habibah gunakan minyak wangi setelah ayahnya meninggal dunia setelah masa ihdad selesai, masa berkabung selesai. Dan terakhir sifat mulianya juga meminta maaf atas kesalahan kesalahannya sebelum meninggal dunia. Baik, besok kita bahas istri Nabi SAW yang ke-10 di pembahasan buku kita ini, Sofia binti Auyai. Dan yang terakhir, Maimunah binti Aris nanti untuk pekan depan. Ya, sekali lagi, bagi yang ingin tahu kelanjutannya, insya Allah kita akan bahas buku Uh, perhiasan wanita setelah itu tadabur surat an-nur ayat 30 31 wallahu alam silahkan jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan baik ustaz dari resi yang terlebih dahulu ustaz ya silakan silakan ummu azhar silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang tadi ya tentang nasab persusuan itu. Oh, uh, apakah untuk batasan auratnya itu um, sama Ustaz dengan adik kandung gitu? Misalnya saya pernah menyusui uh, apa anak sepupu. Nah itu mungkin nanti kan kalau sepupu boleh dinikahi itu Ustaz. Yeah. Nanti kalau misalnya eh, uh, apa sepersusuan berarti dia tidak boleh. Iya. Nah, kemudian untuk batasan auratnya gimana? Misalnya anak saya laki-laki yang pernah saya susui perempuan gitu. Itu sama dengan adik kandungnya enggak ustaz atau gimana Iya, ya, jadi sama seperti mahram. Sama seperti mahram ya. Iya. Sama seperti mahram. Jadi mahramnya karena persusuan tadi. Cuma sebatas itu ini bukan lebih daripada mahram artinya kalau dalam hal nafkah tidak dalam hal waris tidak ya cuma sebatas mahram saja karena persusuan yang disusui di bawah 2 tahun sebelum 2 tahun dan persusuannya 5 kali puas atau 5 kali pisah di majelis berbeda atau 5 oh, kali terpisah sekali itu... kalau sekali oh, tidak sekali. sekali tidak lima oh. kali susuan Oh, nah, nah, ya, Itu ya. Harus ya. Wa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berikutnya. Selanjutnya silakan Ibu Lena. Ibu Lena. Ya. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Apa ini bertanya di luar tema Ustaz Ya Ya e, seorang ayah ingin memberi sebidang tanah kepada anak perempuannya yang sudah menikah untuk dibangun di rumah. Nah pemberian seperti ini yang sesuai syariat itu seperti apa? Ustaz? apakah cukup dengan ucapan atau dengan akad dan dibuatkan hitam di atas putih sebelum tanah tersebut dibangun. Jadi ayah serahkan tanah kepada anak. Iya. So. E, anaknya berapa di situ? Anak ada tiga, Ustaz. Kenapa diberi Kami pada satu? Karena sudah menikah, Ustaz. Yang lainnya bagaimana? Protes lainnya atau tidak? Nanti, oh nanti belum dikasih. belum dikasih ketika ini ya. Yang penting adil. Ya. Kalau tidak adil nanti jadi konflik. Karena ada kisah seorang sahabat dia beri satu hadiah pada yang lain dia tidak beri hadiah pada yang lainnya lagi. Nabi bisa Alaihi tegur itu nggak boleh nanti jadi uh, ladang konflik di situ. Jadi sebaiknya sebelum memberi itu semua anak yang lain tahu gitu Ustaz ya, tahu, tahu. dan nanti mereka juga dapat giliran juga diberitahu akan ada itu. Ya, jadi nah, jangan turun, diunggulkan uh, satu. Ya terus bagusnya ngurus resmi biar tidak ada tuntutan nanti di lain waktu. Oh ya. Jadi dari awal ya di ini nak ini sekian ya. tanahnya, ya. Boleh satu lagi Ustaz ya? Iya silakan. Ya, bolehkah uh, orang tua, orang tua santri mengakrabi musyrifah atau pendamping kamar anaknya di pondok pesantren dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan ketika ingin berkomunikasi dengan anak. Itu dikasih apa Bu? Uh, pendekatan rumahnya uh, diajak jalan atau uh, musyrifahnya diajak jalan atau dikasih hadiah dan sebagainya itu boleh. Oh orang tua kasih musyrifahnya hadiah. Iya. Supaya ngurus anaknya baik-baik gitu. Dan supaya kalau umpamanya mau mau komunikasi dengan anaknya tuh lebih mudah gitu. Ustaz. Selama tidak ada masalah dengan yang di atas, ya apalagi itu bukan bukan pegawai negeri ya, maka tidak masalah. Oh. Baik. Cepat, Nusrat, jadi, jadi, baik. Ini ada yang nanya di YouTube. Nah, ini pertanyaan bagus. Tadi saya mungkin kelewat jelaskan. Apakah sholat sunnah 12 rokat itu termasuk sholat sunnah dua? 12 rokat rawatib ya. Rawatib 12 rokat kita rinci. Tadi tidak disebutkan rincian. Nanti rinciannya ada di hadis Aisyah. 2 rokat qobliya subuh. 4 rokat qobliya zuhur. Sudah 6 nih ya. Kalau 4 rokat qobliya zuhur berarti lakukan lebih bagus. 2 rokat salam. 2 rokat salam. Terus dua rakaat mbak dia zuhur sudah delapan, dua rakaat mbak dia maghrib sudah sepuluh, dua rakaat mbak dia isya sudah dua belas. Baik bisa baca di chat dulu um silakan. Baik ustadz, anda bacakan pertanyaan via chat. Assalamualaikum ustadz, isi pertanyaan. Saya baru berhijrah, dan saat ini pengen belajar agama. Tapi saya tidak tahu harus belajar kepada siapa dan di mana. Mengingat belajar agama harus dengan guru, ingin ikut pesantren, tetapi saya tidak tahu mana yang benar-benar ben bermanhaj salaf. Kalau asal pilih pesantren, takutnya salah. Selain itu, usia saya sudah 19 tahun, jadi mungkin agak susah menemukan pesantren mohon sarannya Ustadz bagaimana caranya agar saya bisa belajar agama dengan benar jazakallah khair. cari yang belajar sistematik kalau 19 tahun saya sarankan dari belajar bahasa Arab dulu kalau sudah belajar bahasa Arab baru kemudian lanjutkan dengan ilmu yang lainnya lagi Nanti Insya Allah akan mempermudah ada peluang tuh untuk belajar bahasa Arab karena masih muda satu lagi dari chat silakan Baik Ustadz, selanjutnya uh, Ustadz, mahar saat menikah tahun 1981 adalah membaca surat Al-Ikhlas tiga kali Saat itu, uh, saat ini suami sudah meninggal Pertanyaannya, apa yang harus Ana lakukan? Ya sudah, sudah terlanjur dan sudah disahkan juga, nggak ya? masalah tapi untuk jadi pelajaran berikutnya, baiknya tidak jadikan mahar seperti itu. Ada mahar yang lebih baik daripada itu. Wallahu Ya terus, silakan. Uh, satu lagi dari chat. Baik Ustadz. selanjutnya tentang uh, sholat rawatib, bagaimana keutamaan untuk melakukannya? Pilih yang mu'akat atau gairu mu'akat dan apa keutamaannya jika rutin melakukan yang gairu mu'akat karena Rakaat salat le jadi lebih banyak dan apakah otomatis mendapat pahala yang muakat syukran jazakallah khairan jadi saya tidak bahas istilah muakat goir muakat nanti ada pembagian sendiri ya tapi kita pakai patokan langsung hadis ummu habibah tadi 12 12 tadi yang rincian yang saya sebutkan kalau ini dijaga maka dapat ganjaran buniyallahu baitan fil akan dibangunkan baginya rumah di surga. Kalau dia memilih ada yang menyebutkan 10 ya, maka punya keutamaan sendiri, tidak masuk dalam hadis yang menyebutkan 12. Ya, sehingga kalau mau jalankan lebih baik ya lakukan lebih banyak ruatib lebih bagus. Misalnya ini sebelum subuh tadi dua ya, sebelum zuhur 4. hasil sudah zuhur tambah jadi dua lagi, jadi 4 gitu, boleh. Dia melakukan sebelum asar masih lakukan sholat ruatib juga boleh. Tapi di situ irum muakkad, dia melakukan tidak masalah. Sebelum maghrib tadi tidak kita sebut, dia melakukan dua rokat, boleh. Sebelum isya dia melakukan dua rokat lagi juga boleh. Tapi kalau yang yang disebutkan 12 yang yang jaminannya itu akan dibangunkan rumah di surga yang tadi saya sebutkan. Ya, Allah Baik, kembali ke Raisen, silakan. Baik, Ustaz. menggunakan Bapak Givari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan. Saya ingin bertanya ada dua pertanyaan di luar tema masalah Mati, orang tua Pak Twitter, Twitter apa? Mati, Mati Instagram Instagramnya Ya silakan. Pertanyaan pertama saya Bagaimana menyikapi orang tua yang masih memelihara anjing dan, mem dan mempunyai patung Bali di rumah Pak Ustaz Memelihara anjing dan? dan mempunyai patung balik, Pak Ustad. Patung, iya patung balik. Ah iya. terus iya. pertanyaannya apa tadi? Saya sudah menasihatinya, sudah ini ke orang tua secara baik, tapi tidak di ini marah, marah ke saya, Pak Ustad. Jadi saya menikapinya harus gimana, Pak Ustad? Ya per uh, step by step. Jadi menasihatinya nanti tunggu waktu, bisa ditunda dulu. Terus pertanyaan, seperti, Pak Ustadz, Ya. Ibu saya kan buka kafe Pak Ustadz, ya. Iya. Terus hukumnya di mana Pak Ustadz, ya? Jadi setiap pembayaran itu uh, dikenakan pajak 10%. Itu riba atau gimana Pak Ustadz ya? Itu resiko punya warung. Hmm. Tetap bayar kalau enggak enggak kena masalah nanti dari sisi perizinan dan yang lain-lain. jadi Jadi tetap bayar. Sih. Iya, tetap bayar Tentu. karena tuntutan. Hmm. Tapi itu punya sendiri, Pak Ustadz, maksudnya. Punya apa? itu punya sendiri, cuma di rumah itu dibikin kafe. Jadi pajaknya tuh sebenarnya bukan pajak uang lainnya, jadi cuma pajak buat sendiri gitu, Pak Ustadz. 10 persen. Iya kan pajak untuk usaha itu kan? Iya iya. Iya tetap harus tunaikan. Kalau enggak kena masalah itu. Hmm. Oke, apa, kan, ini kan usaha Kalau enggak berikut berikutnya urusan yang lainnya dipersulit Bukan bukan gitu Pak Ustadz Maksudnya ya, hmm. Jadi enggak hmm. ada urusan sama pajak yang lain Jadi pajak dibuat Buat sendiri Pak Ustadz maksudnya? 10% Itu hukumnya gimana? Maksudnya? Bayarnya ke siapa? Bayarnya ke kasir. Bayarnya ke? ke kasir ke, ke rumah makan itu sendiri. Terus nanti disetor kemana pajaknya? Enggak ada Pak Ustad, cuma ibu saya buat itu sendiri gitu dikenakan pajak 10%, maka saya bingung gitu. Padahal nggak ada urusan apapun. Oh, itu buat-buat aturan sendiri itu nggak boleh. Oh, nggak boleh Pak Ustadz, ya? Jadi hukumnya gimana Pak Ustadz? Ya, ngapain dia tambahin kalau ternyata tidak setor ke pajak? iya gak boleh kan mengelabui orang akhirnya biaya iya. jadi tambah terus saya gimana Pak Ustadz ya? nasihati, bilang bu ini kan gak boleh bu ini nggak ada setor apa-apa kecuali kalau disuruh setor harus ada setiap pembelian sekian harus ada pajak gitu ya, itu baru berarti harus, harus baik-baik ya? iya nasihati baik-baik oke, ya oke-oke Pak Di... terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silakan lagi berikutnya atau Bapak Bapak Riza Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam yang pertama uh, masalah horor, kalau beli mystery box itu apa horor ya apa itu isinya ya makanya isinya nggak tahu Kayak Be... beli... untung-untungan belinya mm -mm. Yeah. tapi mereknya ada iya yeah, goror nggak boleh uh, terus yang kedua mau nanya kalau masalah uh, penghuni surga itu iri satu sama lain nggak sih Ustadz misalnya yang satu uh, sudah kan -kan tidak lebih. tidak ada hmm. rasa iri lagi di surga. Hmm. kalau di rumah dengan tetangga masih iri, kalau di surga enggak lagi. Hmm. boleh lagi Ustaz? ya. Yeah. ini hmm. saya kan e, kerja tiap bulan tuh ngirim uang ke orang tua, orang tua yeah. yang nyimpan ya. Yeah. terus e, disimpan, saya enggak tahu tuh nominalnya berapa, saya enggak nggak nggak enak nanya soalnya saya udah berlepas tangan lah mau diapain uangnya tuh bebas gitu. Iya. Yeah. Nah saya uangnya itu disimpan di rekening gitu jadi nggak diapa-apain yeah. orang tua. Uh, ada zakatnya tuh nggak ustadz? gitu. Uangnya sudah jadi milik orang tua atau milikmu? Kalau orang tua tuh ngomongnya di Filipina ini nanti juga bakal balik sama kamu. Tapi Berarti ya, nanti keluarin sih. zakatnya kalau sudah terpenuhi nih perak dua setengah persen ya di atas tiga, empat juta lah bertahan setahun. Itu setahun sekali ya Ustaz? Iya kalo setahun sekali. Kalau saya hitung setahun berapa kira-kira gitu, terus saya bayarnya kan itu boleh nggak? Iya, bunga diperkirakan setahun dua setengah persennya berapa dikeluarkan? Nah, kalau misal uangnya dibelikan kayak mobil, tanah gitu juga gimana? Ya kalau sudah untuk keperluan ya tidak lagi di atas nisab ya sudah berarti tidak dikenakan zakat. Oh berarti zakatnya atas uang yang disimpan aja ya? Ya disimpan terus di atas nisab. Ya. Ustaz, uh, kalau double taruh tuh boleh nggak sih? Apa? itu ta'aruf ta'aruf sama dua orang nggak boleh satu nanti zulim yang lain ya sudah ya saya ya. iya ya. nuhun ji silakan berikutnya lagi silakan Bibi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa Ustaz mau tanya mengenai roat ya Ustaz itu kan tadi, untuk e, rawat itu ada yang mau angkat sama yang mau angkat. Ya Ustaz, ya. kalau misalnya kita itu, e, katakanlah salah satu misalnya pada saat buhur, ya, Ustaz, kalau misalnya kita cuman kobliahnya aja tapi nggak abadiyahnya itu gimana Ustaz? Masih dihukum Kan tidak 12 lagi kalau begitu. Hmm. Gitu. Nah. Kecuali gini, misalnya ibu kodok, ya, kalau nggak bisa, kau karena mepet, sudah masuk zuhur, mau cepat-cepat zuhur dulu. Terus, habis itu yang kau dikodok di nanti habis sholat zuhurnya, sekalian dengan mbak dia. Boleh, hmm. oh, kalau kodok seperti karena kodok, karena kodok boleh gitu, ustaz. Kodok yeah. dan beliau, yeah. iya, gitu. yeah. kalau misalnya kondisinya normal gitu, ustaz, misalnya. Ah, cuman misalnya kayak asam nih udah mau mepet gitu, cuman aduh ke agent uh, ininya aja gitu, coble aja gitu. Gimana, Ustaz? Enggak apa-apa. Iya, ya, penting usahakan 12, tadi 12 yang sesuai ketentuan yang saya sebut tadi ya. Iya. Nah, itu start. yang dikejar, ya. Oh, yang kejar itu. Iya. Kalau uh, satu lagi, Ustaz. Ya. Dari pertanyaan suami, kalau misalnya kan ada ada sholat yang uh, antara antara azan dan ikoma itu Ustadz, itu dalilnya gimana pak Azan oh, dan ikoma? Ya. Ah, Udah setiap sholat. setiap ada azan dan ikoma ada dua rakaat. Ya, itu sohi Ustaz ya, dalilnya. Sohi, sohi. Misalnya sebelum isya gitu ya. Nah, dan itu maghrib gitu Ustaz. Ah, sebelum isya dan sebelum maghrib, sholat maghrib setelah azan itu ada dua rakaat walaupun tidak masuk hitungan 12 tadi. Oh. Kalau yang ke kalau duhur sama asar gitu gimana Ustaz? Sami mawon. Oh, nama. Nah. Kalau salat syukur wudu itu gimana Ustaz? Ada dalilnya? Habis wudu salat sunah wudhu kan berarti? Iya. Yeah. Ya, ada dalilnya. Hadis Bilal bin Abi Rabbah. Oh, sahih ya Ustaz ya? Sahih. Suara hmm. sendalnya itu sudah terdengar di surga. Karena kebiasaannya setiap kali habis wudhu, kerjakan dua rakaat. Hmm. Nah Ustaz. Apa Ustaz? Itu aja Ustaz. Subhanallah. Di... Waalaikumsalam. Berikutnya Umu Zahra Rumaisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau nanya tentang zakat perdagangan Ustaz Ya yeah. ehm, Itu tanpa adanya Nisab sama awal atau gimana ya Ustaz persyaratannya? Ya yeah, tetap sama Nanti tunggu nisab dulu Terus bertahan selama satu tahun hijriah Kena zakat 2,5% Semua barang yang diperdagangkan harus dijakatin berarti Ustaz? Iya, yeah. Barang yang tidak laku saat itu dihitung semuanya, plus uang tunai, ya, plus pi utang yang jatuh tempo dikurangi utang yang jatuh tempo juga. Nah, totalnya berapa? Kali dua setengah persen. Setiap tahunnya berarti kita harus tahu, per Januari Ustaz? per Hijriyah ini bulan sudah masuk rojab. Berarti nanti masuk tiap rojab atau tiap Ramadan gitu. Jangan pakai kalender Masehi. tahu oh ya Ustaz dari tahun-tahun kemarin itu itu gimana ya Ustaz? Usahanya ah. sudah jalan berapa tahun nanti dikeluarkan tahun-tahun ya. sebelumnya? Eh uh, nah. disamain berarti. ah disamain aja lah, di agak tinggikan sedikit lah biar nggak kena masalah. Oh, baik. baik Ustaz. Ya. Ustaz. Cek ular, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi si Z. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, bagaimana umumnya belajar rukyat mandiri bersama ustadz atau ustazah yang, ilmu uh, diketahui umum uh, baik. Ya masih boleh. Masih boleh. Ya. Kalau untuk uh, permasalahan dalam keluarga kayak apa, uh, anak yang susah diatur atau istri banyak, uh, suami istri banyak berselisih atau ada yang sakit, apa perlu dirukyah karena katanya ya. mungkin berasal dari gangguan jin? Tidak selamanya, jangan salah-salahkan jin terus, bu. Iya, <laughs> okay, okay. yeah. bisa baca dari kayak gitu tuh baca di Google aja ini masalah ini pecahkan gimana ada kan jawaban-jawaban uh, dari psikolog dan lain-lain mereka hmm. punya pengalaman dalam hal itu. Yeah. Kenapa nggak kakek solusi itu? Kenapa harus di rukiah gitu loh? Hmm. Ya mau rukiah juga kalau ada ini ya silahkan ya tapi nggak mesti. Jadi jangan selalu ada masalah kayak gitu langsung di rukiah gitu nggak juga. Baik Ustaz. Ya. Iku, aku, 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 aku. Assalamualaikum warahmatullahi <tik> wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi Pak Sardi ya. <tik> Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Uh, Ustaz mau nanya nih, kan sekarang udah mau masuk bulan Rajab nih. Iya. Uh, jadi kalau kebiasaan orang tua itu ya begitu masih suka ngadain acara-acara Isra Miraj Sedangkan gitu. kan saya sendiri maksudnya itu tuh gimana ya Ustadz sebagai anak gitu kadang saya nggak terlalu ini gitu kayak maulid yang gitu-gitu kalau nggak nggak bantu yang dianggapnya itu malah jadi pertentangan gitu Ustadz sedangkan saya nggak bisa menasehati yang saya kan anak ya jadi lebih bingung dan ini tuh udah lama banget tiap tahun pasti keadaannya selalu begini gitu sikapinya pelan-pelan saya nggak bertindak itu selemah-lemahnya iman Ustadz? ya sebenarnya lemah-lemahnya imannya kayak gitu <laughs> Ibu bisa naik iman. Iya, pertama lihat keadaan diri kalau nggak bisa ngomong ya sudah diamkan dulu. Tunjukin sikap aja deh. Kalau sikap sudah orang tua tahu, oh, kamu kok nggak rayakan ini lagi kan sudah dakwahi sama saja gitu kan. Orang tua jadi, jadi tahu oh, tuh, saya sudah nggak rayakan rayakan kayak gini lagi deh. Tapi kalau keseringan gitu berarti ya udahlah. Kalo ya gimana lagi agak berat hari. nih Setunjukkan iya, dengan gitu. sikap saja. Sikap itu insya Allah lebih pelan-pelan uh, membuka hati orang tua gitu. Hmm. Misalnya mau diajak nih, aduh bu maaf saya nggak bisa ikut. Ulang kali diajak, terus suka nggak mau ikut. Ya, emangnya ada masalah dengan acara ini ya? Kan akhirnya jadi tahu. Masalahnya bukan diajak, tapi dia sendiri yang adain kita yang sendiri punya majlisnya Ustaz. Jadi saya juga bingung. <laughs> dulu yeah. tuh suami itu bikin majlis itu untuk hafalan Quran malah sekarang dipakainya dengan hal, -hal begitu gitu jadi kadang saya dilema juga gitu ya yeah, pelan-pelan Bu Insya Allah iya saya iya satu lagi terakhir silakan <toy, love you> warahmatullahi <toy, love you> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, saya mau nanyakan di luar tema Ustadz Iya yeah. Saya ini kan sudah menikah tiga tahun ya Ustadz Dan yeah. sudah memiliki anak berumur tiga yeah. tahun Iya yeah. Tapi, e, mertua saya belum juga merestui pernikahan saya gitu Ustadz Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Tapi kan masa... dulu sudah menikah, masa nggak direstui? Iya, tapi waktu pas menikah, kedua orang tua suami saya itu tidak hadir Ustadz yeah. Kan tidak merestui pernikahan saya kalau gitu, uh, bilang suami ini sebenarnya dukung nggak untuk uh, mendekati mertua gitu? Iya, suami sudah mendukung Ustadz. Kalau gitu, suami. dengan suami pelan-pelan, suami lebih paham per karakter orang tuanya gitu. Apa yang disenangi, nanti diberi, dikasih hadiah, apa dulu deh, dituruti dulu deh. Iya, selama ini saya sudah menuruti semua. Terus asis. lagi cari celah lagi, dimana bisa membuka hatinya, menyenangkan dia, di samping dukung suami. Tapi hukumnya gimana ya Ustaz ya? Apa diridoi? Diridoi tetapi harus ini diselesaikan segera biar tidak terjadi masalah yang lebih besar lagi. Oh iya, terima kasih Ustaz. Okay. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cukupkan. Insya Allah yang belum saya jawab. Nanti malam juga ada kesempatan di pembahasan fikih jual beli. Demikian kita jumpa lagi besok pagi dengan pembahasan istri Nabi Sofia binti Huyai. Sekali lagi bagi yang belum memiliki buku Perhiasan Wanita, segera miliki di Roevi Store atau di Rumaisa Store. Uh, itu karena akan dipakai pada pertemuan pekan depan. Kita cukupkan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika syada ala ila anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.